rancangan masakan paling panas di Malaysia. Ketuk-ketuk Ramadan ini dibawakan oleh Saji, sentuhan keajaiban. Kemalangan hari tu ataupun disebabkan gosip yang tiba-tiba melanda. Dulu dengan M, putus sekarang dengan M juga. Siapa M tu? Minah, Munah, Melah. Kalau nak tahu, terus bersama si rancangan masakan paling panas sepanjang Ramadan. Ketuk-ketuk! Alhamdulillah. Cuaca panah. Isu selebriti ni pun panah juga. Si pun sebenarnya tak sabar-sabar nak terjah dia ni. Tapi si tahu dia memang ada kat rumah. Sebab dia di bulan Ramadan memang dia... Payung jatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, saya cuba nak menyelamatkan payung pakcik ni tadi. Pakcik, saya nak masuk rumah sekejap boleh? Saya dengan kru semua. Baik sungguh orang Kelantan, eh. Terima kasih, eh. Kelantan gomong Kelantan. Assalamualaikum. Bila nampak si macam, sesuka je. Dia pun suka kita masak si. Memang suka masak ke sekarang? Tak suka sangatlah, tapi si datang buat suka lah. Takpelah. Kita nak masak ke mana si? Tesco aku terbaru lah. Tesco? Okey, beres si. Saya akan buat kerja saya. Pakai slipper Tesco. Hei, mana boleh pakai slipper pergi Tesco? Image kena janganlah. Okey, okey. Takkan berlaku kau aku. Aku tak tahu dia. Aku demo dia. Si jaga macam Kelantan siam. Kau nak pergi mana? Kata suruh tukar baju. Betul ke sini? Kena ikut sini. Okey, betul sis. Tak, soalan si panas kau kerja lagi. Si takut kau tak tahan. Lepas tu kau dah tak ada kerja dengan si kau bash si. Saya siap sedia dengan umu kitab Al-Fatihah. Sudah. Senyum. Okey, saya tukar baju sekejap. Pakai kasut. Kita jumpa kat Tesco. Okey, Sharon. Amin. Maknanya dia redha. Alhamdulillah. Ketuk-ketuk Ramadan. Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Sorry, Sharon Rizwan. Tak power. Sis punya lagi power. Okay, you all. Ketuk-ketuk. Okay. Lagi, come on. Ketuk-ketuk. Sekali lagi deh. Okay. Sekali lagi deh. Nak lawan ni. Okey, nak lawan. Satu. Sharon, tak payah buang masa. Kau akan kalah dengan sis. Jangan mencuba sangat, Sharon, ya? Okay. Walaupun nama kita sama SR, tapi walau macam mana pun, sis tetap akan berada di atas. Baik, sis. Okey, sekarang ni anda bersama saya dalam rancangan Ketuk-Ketuk Ramadan sebagai... Sebagai apa? Nampak? Tak boleh. Nak cara sis tak boleh. Okey, anda di rumah. Alhamdulillah, Sharon Rizwan bersama sis hari ini. Dah sampai pun kami di Tesco Kota Baru. Okey, hari ini... Zoom dulu kita. Masuk dulu. Ya,
terlalu seronok, terlalu happy sebab balik kampung. Balik kampung. Balik kampung. Set belakang ni. Haa, apa dia? Set kita belakang. Set kita belakang tu apa? Maksudnya... Oh, geng-geng. Oh, melata berukmu. Okey, tak ada apa. Boleh kita zoom sekarang ni? Okey. Oh, zoom. SR, tak apa. SR. Oh, zoom. Menang. Satu resipi yang sangat ringkas, yang sis rasa memang mudah dan juga menyimak masa. Ini apa ni? Ha? Kau tahu tak ini apa namanya? Ini namanya ikan. Ikan dori. Okey, ikan dori ni memang selalunya kalau kita nak beli, memang dia dah frozen. Tips daripada Kementerian Kesihatan hari ini, yang sis nak kongsi bersama anda di rumah, kalau kita beli bahan mentah yang beku macam ni, kita kena nyah beku dia. Nyah beku dia? Ya, bila kita nak nyah bekukan dia, kita kena letakkan dia pada air yang mengalir ataupun kita... Bukan. Kita letak dia dalam chiller ataupun kita masukkan dia di dalam microwave, defrost. Maknanya kita tak boleh masak dia sejuk-sejuk beku macam ni. Dia akan mengakibatkan keracunan makanan. Tapi kenapa dia dah tak ada kepala tu? Tak ada beli yang betul-betul sihat je? Yang betul-betul dah ada kat... Filet. Nampak sangat malas. Itu beli filet. Kalau saya beli ikan yang betul-betul, saya siap potong satu. Itulah namanya. Hey, masak. Kita sekarang ni kena jimat masa, okey? Okay? Jadi anda dapatkan ikan dori ni, tapi kena nyah beku dia seperti mana yang saya terangkan tadi. Jangan cakap banyak suara Yuzwan. Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah, saya ketuk kau. Menggunakan ikan dori. Ikan dori ni kita kena perap dia dengan sedikit garam, lada hitam dan juga perahan lemon. Tahu tak kenapa kita kena perah lemon? Supaya dia tak hanyir. Hebatnya. Dulu Syarul tak pandai macam ni tau. Sekarang pandainya. Biasalah saya beli buku resipi masakan Sheila Rusli. Ya. Yeah. Bila kita dah perapkan ikan tu, kita ketepikan dia. Ini bahan-bahan untuk sis buat salsa. Okey, salsa dia menggunakan buah tomato yang kita buang biji dia. Kenapa kita buang biji dia? Supaya kita tak tercekik. Tulang boleh buat kita tercekik. Biji buah tomato, dia akan buat salsa kita berair. Sebiji bawang besar, juga kita dadu halus. Ya. Sedikit daun ketumbar untuk bagi wangi. Dan juga sis kalau buat salsa, dia kena pedas sikit. So, setengah orang kadang-kadang dia hiris cili padi. Kadang-kadang dia tak letak cili pun. Tapi sis tumbuk cili padi merah dan juga hijau sikit untuk tambahkan warna dan juga kepedasan. Dia ada rasa masam, manis, masin. Pedas. Pedas. Yes. Yes. Sis nak goreng dulu ikan menggunakan minyak saji tanpa kolesterol yang akan memberi sentuhan keajaiban pada salsa ikan dori sis. Okey, Syarul. Minyak saji tanpa kolesterol. Okey. Okey, ikan dori ni dia sangat lembut. Dia mudah pecah ataupun mudah hancur. Jadi kita jangan masak dia terlalu lama, ya, you all. Okey, kita masukkan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, disebabkan kuali masih panas lagi, sis nak tanya soalan panas pada Syarul Rizwan. Kenapa Syarul selalu accident? Okey. Benda-benda jantung kan? Saya tak tahu kenapa. Saya rasa saya dilahirkan sebagai pemandu yang F1. Cuan. Pemandu F1? Lepas tu, salam kau lah sebab kau suka buat kereta laju. Tak tahu benda nak jadi sih. Saya tapi pun... gerak kan? Gerak lah. Apa kena-mengena accident tu dengan stage name Syarul Rizwan? Tak ada kena-mengena pun. Ha. Yang accident tu accident lah. Bila saya tukar nama saya tu sebab accident dah pisah je pun. Sebab nama sebenar tu mak ayah saya yang bagi. Memang saya tahu nama sebenar Syarul, Saharul. Stage name Syarul adalah Syarul Rizwan. Dan semua peminat tahu nama dia adalah Syarul Rizwan. Tapi bila dah tukar nama tu pergi kepada Saharul, peminat mungkin agak kekok untuk menyebut. Tapi sis rasa sooner or later lah. Tak lama lagi mereka akan selesa lah. Tapi selepas tukar nama tu, ada apa-apa impact tak? Murah rezeki lah dengan cerita JS Bichan nak panggil untuk berapa puluh episod ni. Dengar tak sis? Ada dengar. Saya tak tahulah. Lepas tukar dia cakap kan, dia call Syarul, ni ada untuk ni. Ya Allah, murah rezeki saya. Alhamdulillah. Oh, tukar nama je murah rezeki. Hebat sangat kau ni. Si pula tukar nama lah. Kau murah rezeki. Sahilah. Sikit ikan dori yang kita dah pan-fry
soalan tadi tu, kita kena potong cube dia. Kenapa kita tak potong ikan dori tu lebih awal kecil-kecil itu sebab takut nanti dia hancur. So sekarang ni kita nak buat salsa dia. Okey, Syarul, tolong si perahkan lemon dalam ni. Okey, masukkan sedikit cili padi ke dalam. Okey. Ini cara nak buat salsa ya, you all. Masuklah biji-biji sis, tak apalah. Kata kuat, okay. Kata sado. Cara-cara nak buat salsa ni sebenarnya, kita kena ikut perasaan. Ikutkan perasaan geram dekat Mia Ahmad, eh bukan. Jangan main-main, you all. Ramai orang kat sini ni. Okey, kita masukkan bawang. Kenapa bila si sebut nama Mia, orang macam, dulu bukan main suka lagi kau dengan Mia. Mula-mula kau digandikan dengan Jana, semua tak suka. Tiba-tiba alih-alih sekarang ni semua suka. Kenapa? Biasalah. Dia macam ala-ala cerita Syarohan dengan Kajol. Lepas tu dengan Alani Mukriji, Priti Zinta. Kau berangan lah ni. Itulah. Sis pakai tudung saya kan? Di mana? Ni. SR. Tudung saya ni. Alah sis, terima kasihlah sis sebab support keluaran tudung. Kita masukkan semua dalam ya. Dan kita gaul-gaulkan dia, Syarul. Sis suka dong ketumbar dia banyak sebab sis suka bau wangi. Senang aja. Okey, kepada anda rumah, inilah dia resipi sis hari ini, iaitu salsa ikan dori ataupun kalau anda macam tak sure salsa tu apa, lebih kurang kerabu ikan dori. Ya? Mangkuk-mangkuk yang sis sediakan di atas pinggan ini merupakan papadum. Kalau anda tak tahu macam mana nak buat, okey, pastikan kuali kita panas, minyak panas dan letakkan sekeping papadum pada senduk. Ambil lagi satu senduk, tolakkan ke bawah. Jadi dia akan melengkung macam ni. Faham tak? Peher tak? Peher. Jadi anda di rumah mesti tak sabar nak tunggu kan? Nak tengok Syaruzah masak, betul tak? Wow, sis pun tak sabar sebab 2 tahun lepas masakan dia out. Tahun ni mungkin ada peningkatan, maklumlah dah popular you all. Okey, jangan ke mana-mana, terus bersama sini dan juga Syarul Rizwan. Dan jangan masakan panas-panas sebelum Ramadan. Ketuk, ketuk. Alhamdulillah. Syukur Syukur, kau suka nambah kan? Alright, okay. Kau nak masak apa ni, Syarul Rizwan? Okay, saya nak beli ikan. Kalau kat KL, kita bagi ikan selayang. Bukan kat saya, ikan selayang. Kat sini, kita bagi ikan sarding. Sekilo, kan? Harga? Okay, mudah lah. Dengan RM9 boleh masuk masa KL saya nak learning. Okay? Jangan ke mana? Tidak kecap. Kau nak masak apa ni? Kau nak goreng ikan ke? Okay, saya nak masak. Ikan, masak kicap ke? Boleh, dia boleh beritahu dah. Tak tahulah, kalau rahsia lah. Tapi saya tak heran. Kau jangan ingat kau nak rahsiakan daripada sisi, takut tau. Kau jangan ingat kau tak nak bagi tahu resipi kau, sis akan kalah ya. Kau sardin tau. Sardin ni bertaraf apa? Sis dori bertaraf antarabangsa. Sis jangan pandang rendah pada ikan sekecil-kecil alam ni. Kadang-kadang sekecil-kecil alam ni yang membuat mengenyangkan perut kita. Balik ikan. Sis tak nak tahu, sis nak tengok sangat kehebatan dia. Kalau 2 tahun lepas anda flashback balik, ketuk-ketuk Ramadan sis bersama dengan Syarul Rizwan, dia masak nasi ayam. Ya? Digoreng, minyak tak panas. Sebab dia kata dia tak suka minyak panas. Kumpul tak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tak panas lah kau punya minyak. Tadi kau kata dah panas. Saya tak suka pakai minyak yang panas. Habis tu kalau kau tak suka pakai minyak, kau rebus lah ayam tu. Kuali. Apa dia? Kau salahkan kuali ketuk-ketuk Ramadan? Hei, memanglah dia ni kan. Belakang pagi betul lah. Kita ketuk Ramadan, alhamdulillah. Sekilo. Masakan ni namanya laksa Kelantan. Okey. Cara-cara dia memang payah sih. Lalu bukan orang hok memang pandai masak. Memang tak boleh masak rasa Kelantan ni. Oh, tak boleh masak. Dia profesional yang boleh masak ni. Wow. Sebab memang payah. Hanya orang Kelantan je yang boleh masak laksa Kelantan ni. Exactly. Wow. Okay, bahan-bahannya cara dia. Bahan-bahan. Tadi saya ada ikan tu. Jadi ikan tu kita rebus. Dia ada dua cara. Nak kisar ataupun nak tumbuk. Okay. Tumbuk pakai apa orang kita? Lesung batu. Lesung batu. Cara-cara? Memang saya nak masak, saya pakai lesung batu. Wow. Sebab saya rasa bila kita gunakan lesung batu, kita lebih ikhlas. Wow. Saya tak percaya sangat dengan teknologi ni. Wow. Tak percaya.
Hormon. Maknanya rumah kau tak ada TV lah. Ada. Ada, yang tu ada. TV lain. Kau blender tak pakai? Blender saya tak pakai. So, maknanya kau tumbuk guna lesung? Saya tumbuk pakai lesung. Saya tak tumbuk tak? Boleh sini. Okey. Yang lagi bagus, bila tumbuk ni kita nak kena ada semangat. Bila semangat tu, kita sertakan dengan pasukan DK Barat kita. Wow. Bila bersila tu. Biasanya bila kita dah tumbuk tu, air rebusan dia ada sekali. Inilah air rebusannya. Ini air rebusan dia. Okey. Lepas tu benda yang ditumbuk dia jadi macam ni. Okey, kalau kita kisar, dia agak terlalu hancur dan berair. Nanti buat lasa tu tak sedap. Kuat dia. Kita tak terasa ikan dia. Wow. Yang tu bab ikan. Okey. Lepas tu kita ada ni asam keping. Lepas tu kita ada bawang merah kecil. Okey. Bawang putih. Ni halia. Halia sikit. Yang ni untuk buat kuah dia lah. Kita macam biasa lah. Saya memang tak boleh nak lepas dengan black pepper ni. Ini tiga ni kita kisar. Sekarang kita guna blender. Kalau tak nak guna blender, kita pakai yang tu. Tapi kalau Syarus ni, kalau masak yang ni tumbuk ke blender? Saya kalau yang ni, saya blender. Tadi kau kata kau tak suka teknologi. Kau proper lah, Syarus. Yang ni payah sih. 1, 2, 3. Ikan lembut. Dijaga ya? Ini cili. Sebagai penambah rasa bila dah buat kuah. Ini cili kosong aja kan? Cili kosong, kita tambah sikit garam, gula, secara rasa. Untuk makan bersama dengan kuah. Yang ni apa pula? Yang ni killer dia. Yang belacan. Ni untuk apa? Masuk dalam kuah? Tak, nanti yang ni pun kita simpan. Yang ni pun killer. Kalau tak ada killer ni, mana tak jadilah laksa dia. Okey, lepas tu kita perlukan santan. Menggunakan laksa ni lah yang hanya boleh dibeli di ni kan? Kalau di KL susah dapat laksa ni. Laksa hanya dekat di pasar Siti Khadijah, betul tak, Yongs? Laksa-laksa dekat KL tu dia besar-besar. Yang ni halus. Macam orang dekat sini semua halus comel-comel. Siapa-siapa nak cari menantu, carilah orang Kelantan. InsyaAllah. Kenapa kau tak cari orang Kelantan? Kenapa kau sibuk dengan Mia Ahmad lah? Kau sibuk dengan Mia Fizal lah? Kau sibuk dengan orang KL? Kenapa? Dan seterusnya kita akan masak menggunakan perinduk. Syarul? Ya, saya. Umur Syarul berapa? 27, sis. Syarul rasa lagi berapa tahun Syarul akan mendirikan rumah tangga. Anda kata, jodoh sampai tahun depan. Maknanya kau 28. Adakah kau terima jodoh? Eh, terima. Walaupun kau belum ada rumah tak siap lagi. Tak apa. Saya pasti yang jodoh tu bakal duduk dengan saya, tak kisah kat mana pun. Ya? Kau percaya pada rezeki isteri? Ya, saya percaya, sis. Ya Allah, takkan tak percaya. Mana tahu lepas dapat isteri boleh produce lah. Agak-agak calon dah macam mana, Syarul? Anda tengah menonton? Andalah calonnya. Mana kau tak kisahlah kalau tua? Sis, hati tu penting. Okey, yang ini memang sesuai. Yang ini, tudung je confirm datin ni. Senang hidup saya. Senang hidup kau. Yang mana rumah tu kau tak payah nak bayar bank, dia bayar cash. Umur berapa? Sesuai. Kau nak cakap tua kan? Kau kata yang penting hati kan? Hati penting, sis. So, kalau ini macam mana? Kalau dah jodoh, Ustaz kasih. Orang Kelantan. Okey, terima kasih kakak ya. Kalau ada jodoh, kita jumpa lagi ya. Masuk ke ikan. Macam tu. Ya Allah, Syarul. Benda-benda macam ni, dia perlukan keikhlasan. Keikhlasan dan kesabaran. Ya. Syarul Rizwan. Ya, saya. Saya nak tanya. Kalau dulunya Syarul kan, peminat tu ada. Orang kenal siapa itu Syarul Rizwan. Tapi dia punya impact tidaklah sebesar apa yang kita lihat hari ini di Tesco. Betul. Okey, so Syarul ni rasa macam mana? Saya rasa berbesar hati lah sebab ramai orang dah mula kenal siapa Syarul Rizwan tu sebenarnya. Tapi semua tu disebabkan Sheila Rosli. Dan Abang Jinggo, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Abang Jinggo, Syarul Rizwan. Sebab tanpa diorang, saya takkan berdiri kat sini. Takkan. Beraneka rasa saja. Nak masukkan perencah-perencah yang lain. Bukan perencah, perasa. Perasa, itu yang saya nak cakap. Okay. Letak garam, dia pepper. Black pepper letak sekali, ikut suka lah, nak letak berbanyak. Macam saya cukup suka, kan? Saya letak banyak-banyak. Oh, macam ni? Macam ni, dah cukup? Okay. Ramadan. Alhamdulillah. Ini dia laksa Kelantan khas untuk ketua-ketua Ramadan. Kelate, gomo Kelate. Kelate, gomo Kelate. Makin ni benar balik ni.
Ya, memeriahkan episod hari ini. Sudi bergambar dengan peminat-peminat Syarul yang ada di Tesco Kota Baru. Dan si tahu Syarul sangat-sangat menjaga ketampilan, ya, kecantikan dan juga kesihatan, betul? Untuk tampil bergaya sentiasa, betul? Ya, betul. Ya, kita ada produk dinas yang si nak berikan kepada Syarul. Oh. Ya, tu dia. Makin putih lepas ni, ya, boleh tak? Boleh. Putih. Boleh lawan. Makin sehat dengan produk Dinas, hebat Dinas. Ya, terima kasih Dinas. Sekarang ni si dengar-dengar makin mesra dengan si dia. Jadi kadang-kadang Syarul tak tahu nak bagi apa. Jadi si dia telefon Siti Khadijah. Ya yang Allah, sesuai. Ini memang saya cari lama dah ni. Kau nak bagi kat siapa? Mak saya. Kau jangan simpan pula untuk buat hantaran kahwin. Terima kasih. Ya, disebabkan Syarul sekarang dah mula ya. Rajin masuk dapur ya. Sebab dia cakap nak masak together-gather dengan si dia. Supaya nampak sweet. So kita ada produk saji yang kita nak berikan kepada Syarul. Supaya lebih sweet di dapur. Ya, sama-sama sweet dengan Umi. Umi kita masak sama-sama. Okey. Dan bukan itu saja. Tadi ingat tak di awal si pesan dengan Syarul. Happy macam mana pun, busy macam mana pun. Kena jaga kesihatan. Jadi untuk mengelakkan keracunan makanan, ada banyak-banyak tips ya yang sis kongsi bersama anda sepanjang ketua-ketua Ramadan di bulan Ramadan. Kita ada cenderahati daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Hasnul Syarul Rizwan, penjagaan kebersihan diri. Oh, terima kasih. Depan lebih sihat, lebih sihat dan lebih bersih. Bukan itu saja. Ada lagi. Ya Allah, boleh. Tak tahu je ni. Iya kan? Boleh. Kita ada duit raya sumbangan Tesco. Itu yang saya nak sebenarnya. Mana? Cari lah dia siapa? Mr. Tinesh, cari. Mr. Tinesh? Cuba cari. Mr. Tinesh. Rada duit. Ting. Thank you, Tinesh. Please come again. Itu dia duit raya sumbangan Tesco. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Tesco kerana sudi menghulurkan duit raya kepada artis-artis yang bersama-sama dengan si sepanjang Ramadan dalam ketua-ketua Ramadan Hamzah. Thank you, Mr. Tinesh. Thank you so much. Okay. Ya. Kuasa! Oh my god. Kau janganlah buat. Terima kasih sis. Terima kasih nak cover line dia macam terima kasih sis sebab menjemput saya untuk rancangan ketuk-ketuk Ramadan yang tak asing lagi. Paling popular. Ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk. Alhamdulillah. Kata-kata terakhir untuk yang menyokong kau jangan lupa diri ya. Terima kasih kepada yang menyokong Syarul Rizwan. Daripada saya tak ada apa sampailah saya ada lasik sikit. Okey, terima kasih pada yang kat rumah yang tengok saya walaupun tak kenal nama saya, ingat nama watak saya. Terima kasih. Sokonglah saya walaupun diberi watak apa-apa kat saya. Sokonglah Syarul Rizwan. InsyaAllah. Sokong kau je lah. Habis si ke laut. Si sekali. Dia siap SR. Sheila Rusli. Aduh. Hai. Anda di rumah siapa agaknya yang akan bersama dengan sis? Adakah JN? JN. Kau rasa siapa? Saya rasa yang saya cerita kat sis tu. Aku dah kata dia ni ada kena-mena dengan perempuan tu. Okey tak apa. Kalau nak tahu siapa yang dimasukkan oleh Syarul Rizwan, terus bersama sis sepanjang